sekali. Tapi belakang bawa arah Casper, Heineken, VSOP. Nampak? Ha, Johnny Walker. Nampak dia tahu. Pokoknya dia telah terlibat menolong orang mabuk. Bahkan maknanya dia kerja pam minyak. Dia tak boleh isi minyak kalau lori arah nak isi minyak. Dia kena isi sendiri. Kalau kerja kedai tayar, tak boleh baiki tayar, tukar tiup. Kerana lori ni nak pergi hantar, perkara dosa. Tukar sendiri. Tu segul rebat, ni spanar, or ni jet. Biar dia buat sendiri. Maka kalau boh yang mabuk dah, bukan kita nak tolong dia buat dosa. Kita nak tolong buat balik sahaja. Hukumnya tidak haram. Neh, maksud kalau orang nak pinjam utuh. Nak ha, nak pinjam utuh, nak pergi mabuk, nak pergi sambar dada heroin, nak pergi sambar pek kuda, tak boleh. Ha, kerana dia nak pinjam harta kita untuk buat benda yang haram. Tapi kita wajib tanya, tak wajib tanya. Kawan kita nak pinjam utuh, kita tak wajib tanya. Mu nak pergi surah ke, nak pergi sambar pek kuda, dah wajib tanya. Tapi kalau kita tahu dah, atau dia beritahu, memang kita tak boleh pinjam. Kalau dia kata, kalau mu tak bagi pinjam, putus kawan. Tak apa putus kawan. Jangan kita putus agama. Nampak? Kerana Allah, dia yang mencipta kita, yang beri kita hidup, yang beri rezeki kita, nah, yang beri kesihatan, kita bernafas pun oksigen yang dia muat, semua hak dia, maka kita kena ra'i Allah dulu, lebih daripada orang lain. Jadi kalau dia dah buat maksiat, kita hanya bawa dia buat balik, tidak haram. Yang haram, kita tolong hantar tempat yang maksiat. Wallahu a'lam. Saya bagi soalan ya. Eh, Ustaz. Ini bukan soalan. Ini pengumuman. Jualan CD dan VCD Ustaz Azhar, CD Ali, mail di pintu masuk utama Dewan. Dapatkan yang ori dari pengedar yang kami yang sah. Itu bukan soalan saya. Pengumuman. Boleh eh? Sokong Ustaz beli yang ori. Boleh eh? Alhamdulillah. Beli yang saya punya sekali. Okey Ustaz, soalan saya. Haram tak simpan gitar di rumah? Soalan satu. Soalan dua, hukum buat rambut fashion dreadlock? Soalan tiga, wajib tak isi berhias di rumah? Ustaz. Satu dia, satu-satu eh. Haram tak simpan gitar di rumah? Ha, soalan ni banyak orang saya baca dalam Facebook. Ada orang tanya, hukum kita simpan alat muzik dalam rumah ni haram ke tak? Tapi jadi tak lawa. Islam dia suruh lawa. Neh? Satu. Yang kedua, sampai mandi junub pun tidak sah. Hadis-hadis berkenaan mandi junub, itulah rambut yang gusut, kalau gusut sungguh, dimaaf pada syarak. Kalau kita yang pintar, macam apa dia pintar, dia buat ekor kuda. Dulu orang puan, budak-budak puan, dia buat ekor kuda. Hostel dia panggil. Panjang. Lening, jarang budak puan ekor kuda. Dia pendek saja. Dia panggil pigtail, ekor babi. Nah. Jadi kalau ketat, mandi junub tidak sah, wajib kena buka. Kalau sudah sah, tak wajib buka. Sunat gerakkan rambut. Kalau rambut dreadlock ni, faham lah. Nah. Yang nyanyi nama dia? Bob Marley. Ah, Al-Fatih Bob Marley. Knock, knock, knock into your heaven door. Faham? Rambut stokor-stokor. Kalau pure asal original daripada Jamaica, daripada Afrika, memang dia kerah gitu. Maka itu adalah asliyun. Dimaaf pada syarak. Tapi sengaja buat pita-pita-pita, hukumnya bila mandi junub tidak sah, semayang tidak diterima. Ini yang disematakan dalam bab taharah saja, kena azab dalam kubur. Nabi berjalan satu hari, jumpa dua kubur. Dan Nabi kata, innahuma yu'azzaban. Kedua mayat sedang kena seksa. Salah seorangnya mengumpat fitnah orang. Salah seorang lagi tidak bersuci sebagaimana yang agama suruh. Maka mandi junub tidak sah, semayang tidak sah. Jadilah dengan sebab dreadlock punya pasal, kena azab dalam kubur. Jadi janganlah kita lebih daripada hukum syarak. Bergayalah dengan cara yang sopan. Bergayalah dengan cara yang ragut sekalipun, tetapi tidak sampai semayang kita tidak diterima oleh Allah. Sebaik-baiknya jangan buat pesing rambut itu. Soalan seterusnya. Alhamdulillah, Mizarik. Soalan ketiga, wajib tak isteri berhias di rumah? Baik. Dalam bab nafkah,
Ada tiga nafkah asli. Yang pertama wajib. Suami itu bila dia kahwin seorang perempuan, walaupun bini dia gaji dia 3 juta, laki gaji 3,000, wajib juga suami kena tanggung. Suami tak wajib keluar, isteri tak wajib keluar satu sen pun. Tiga perkara. Yang pertama makan minum, yang kedua pakaian, yang ketiga tempat tinggal. Isteri dia ada duit 15 bilion, pakai akad dengan kapal kontena pun sesen tak wajib keluar untuk makan minum, pakaian dan tempat tinggal. Semua wajib atas suami. Kemudian ada tiga lagi nafkah tawafik dia panggil. Yang pertama ubat-ubat. Bila sakit barulah wajib suami kena bayar ubat. Yang ketiga, yang kedua alat-alat bersih diri, sabun, apa benda kelorok nak kesap, nak sapu rambut, nak nah. Yang ketiga pula alat-alat perhiasan. Dalam kitab Al-Ahkam Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah, Dr. Abdul Karim Zaidan menjelaskan dengan panjang lebar, wajib dah isteri itu dia berhias untuk suami. Jawabnya hukum asal, suami tak suruh, sunat. Sunat saja. Tapi kalau suami suruh, menjadi wajib. Suami kata, awak duduk di rumah, wajib pakai baju baru, wajib pakai rincu, wajib letak eyeshadow, sini undercoat, sini spray clear, wajib kena buat. Hukumnya wajib. Tapi kalau tidak suruh, hukumnya sunat saja. Tapi kita terbalik ni. Bila nak pergi ofis lawa, mulut merah atas kelopak ni, kena balik tiga kali. Atas hijau, tengah kuning, bawah ni apa benda merah. Biru tak tahu. Dia panggil eyeshadow traffic light. Nampak? Ha, tapi nak keluar rumah. Tapi di rumah tidak ada hias langsung. Kadang-kadang rambut pun tidak bersikat. Tak, dah lah rambut tak bersikat. Pakai kain buruk pula. Nyandor, dibocong keh. Nah, ingat ke tengah buat main Facebook boleh tahan kau. Duduk cabut bulu tiup. Nah, jadi... Ha, jadi menyebabkan suami tengok tak seronok, lebih suka di luar, jadi merugikan perempuan itu sendiri. Jadi sebaik-baik isteri mereka ini yang di rumah, pakaiannya macam nak pergi hari raya, setiap hari pakai lawa. Nah, kerana pakai lawa bergaya, harum, cantik, menarik perhatian suami. Lagi soalan? Soalan yang lain. Ini bukan, ini soalan daripada penanya lah kan. Ayah saya wasiat kalau dia mati, kapankan dengan baju Melayu. Ayah dia pesan, kalau ayah mati, kapan dengan baju Melayu. Wasiat-wasiat ni ialah disebut kalau aku mati. Kalau aku tak mati lagi, bukan wasiat. Ayah dia kata kalau aku mati, tu wasiat. Kalau aku mati dah, kalau aku meninggal dunia, kalau aku telah tak ada lagi, if I die, kalau aku telah diambil nyawa dan sebagainya, wasiat. Baik, ayah ni wasiat supaya pakai baju Melayu kain kapan. Jawabnya, wajib kena tunai. Syarat sah wajib ditunaikan wasiat, janganlah wasiat itu benda yang wajib dan jangan benda yang haram. Kalau wasiat benda yang haram, tak boleh tunai. Contoh, kalau ayah mati, jangan bagi tahu pak saudaramu yang duduk dekat Ipoh. Aku tidak reda. Hukumnya kita wajib juga beritahu. Jangan endah wasiat tersebut. Hukumnya tidak sah. Wasiat benda yang wajib, tidak sah juga. Contohnya ayah dia wasiat. Kalau ayah mati ni, ingatlah ayah nak wasiat asyik. Apa benda ayah? Kalau ayah mati, tanamlah ayah. Tak jadi. Sebab memang orang tanam. Nah, jadi wasiat begitu tak sah. Jadi dia wasiat suruh pakai baju Melayu. Pakai baju Melayu ni haram tak pada syarak? Tidak haram. Dia ada tak baju Melayu? Ada. Kalau tak ada, ambil harta dia beli. Wajib. Maka bila mati, wajib dipakaikan baju Melayu. Cuma kalau benda-benda yang mengaibkan mayat, maka jangan ditunaikan. Nah, walaupun benda itu tidak haram. Nah, kadang-kadang aib juga. Contoh ayah ni kata kalau ayah mati, ayah nak wasiat ni. Wasiat apa ayah? Ayah ni kalau mati, wilah pakai baju Manchester United. Jangan. Walaupun benda itu tidak haram, tapi mengaibkan mayat. Wallahu'alam. Terima kasih. Soalan seterusnya, hukum main mesej dengan wanita. Itu ya, mesej SMS. Ini banyak soalan ni. BBM kali yang ke-8,000 jawab. Nah, jadi ada kalanya haram, ada kalanya harus, ada kalanya makruh. Mana yang makruh? Saja-saja kita mesej pada orang puan yang bukan mahram kita. Buat apa tu? Tidur ke? Makruh. Tak ada faedah. Mana harusnya kita mesej pada perempuan, nampak?
walaupun kita kata I love you dan sebagainya, tidak haram. Tak apa, perempuan tu tok kita sendiri, tak ada masalah. Dah, yang ketiganya dia dia kadang-kadang harus, kadang-kadang haram dan sebagainya. Dan kebanyakannya lara, iaitu makruh. Yang ni lah yang selkong ke gigi ke apa, dia untung sangat. Nah, bila berkapa, kawan perempuan masing-masing duduk tanya mesej. Satu minit, satu mesej. Satu jam, 60 mesej. 60 mesej sudah RM6. Potong-potong ada persen, RM5.30. Satu hari, RM30. Nampak? Maknanya masuk prepaid, tak cukup. Benda tak ada faedah, dia tanya. Awak dia. Buat apa tu? Lalu jawab, sekurang orang lah. Ha. Mana pula? Alah, takkan tak boleh tanya pun. Bukan tak boleh tanya, tapi saja nak jawab macam tu. Ha, itu pula. 20% sana, 20% sini. Puan ni tanya pula, you pakai apa sekarang? Puan dia jawab, kalau I pakai apa pun, you tak nampak. 20%. Ha, benda-benda lama ni. Akhirnya, takut benda-benda tu baru makruh. Takut jadi yang haram. Eh, biasanya takut jadi yang haram. Bila haram, dosa. Bila dosa, letak dalam bekas kita, ditimbangnya akhirat. Kita pahala kurang, pahala banyak tak apa. Bila pahala kurang, dosanya lebih, timbang, takut masuk yang sebelah sana. Nampak? Na'udzubillah. Wallahualam. Okay, Zain. Soalan terus. Kenapa perempuan tak boleh kahwin ramai macam lelaki? Pernah ditanya kepada ulama-ulama, kenapa laki-laki boleh kahwin ramai, perempuan tak boleh kahwin ramai? Jawabnya, kalau kahwin ramai, dia ada 4 suami. Kalau dia beranak, nak bing siapa? Ha, nak bing siapa? Ni siapa punya anak? Tapi kalau satu suami, 4 bini, semua bing bok. Bok. Ha. Betul? Tapi kalau 4 suami, nak bing siapa? Ha, merebut. Bin apa? Pakai capu-capu nama. Allahuakbar. Tak boleh. Okey, soalan seterusnya. Benarkah bela ikan puyuh di rumah syaitan tak masuk? Ha, ini juga kita kena buang daripada pegangan kita. Buang terus dalam Selat Melaka. Ramai orang Melayu dipercayakan kalau kita letak ikan puyuh di rumah, syaitan tak masuk dalam rumah kita. Ada yang letak kuda laut. Kuda laut apa dah? Ada yang letak taik si atas benda itu, iblis tak masuk, atu tak masuk. Ini semua karut belaka. Yang orang tua-tua dulu yang betul kita kekalkan, yang tak betul kita buang. Yang orang muda-muda yang betul kita ambil, yang tak boleh kita buang. Dia tidak hukum ni berkait tua atau muda. Maka karutnya ikan puyuh ni syaitan takut. Dan kan Nabi kata inna syaitana la tatqulu baitan fihi tuqra'u suratul baqarah kama qala. Syaitan tidak masuk dalam rumah yang sentiasa dibacakan ayat Quran surah Al-Baqarah. Nampak? Jadi ikan puyuh ni mari mana? Nah, mujurlah ni reka ikan puyuh. Kalau dia kata kalau tok ikan paus, tak leluh nak tok dalam tu. Nah, ha. Jadi bela ikan puyuh, syaitan tak masuk. Syaitan mana bodoh dah takut ikan puyuh. Eh? Ha. Soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya. Dalam satu video klip YouTube Ustaz, video tak galakkan wanita kahwin dengan pesilat, kenapa? Dalam satu YouTube Ustaz, wanita tak digalakkan kahwin dengan pesilat, kenapa? Yang sebenarnya bukan saya larang. Ada memang dalam beberapa kuliah kita kata tidak digalakkan berkahwin dengan pesilat. Melainkan pesilat tu memang sayang sungguh ke bini dia. Sebab apa? Dia pandai silat. Bini orang lembut, tak pandai, tulang pun lembek. Laki silat gayung, karate tu, black belt. Nah, jadi bila dia silat, dia karate siapa? Dia karate bini. Ya? Nampak lambat buat air. Hui, apa bau? Nyanda bini dekat peti sejuk. Nampak? Ha, jadi siapa yang sakit? Cari yang panglima-panglima yang pandai silat, bukan dia nak jaga kita, dia karate kita. Nampak? Ha, patutnya dia pesilat, dia ahli gayung dan sebagainya, dia jaga. Tapi bukan salah. Sebab laki-laki dia panah barang, dia tunjukkan hebat silat gayung dia pada bini dia. Tapi depan ayah puan tak berani pun. Nampak? Ini malah bukan kita kata haram. Sebab tu kadang-kadang baik kahwin yang lembut-lembut. Laki dia lembut je, bang. Iya. Begitu. Ha, tu. Tak sakit dia lagi. Wallahualam.